Informasi lainnya, pemirsa, seorang lansia diamankan warga karena mencabuli anak di bawah umur di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan keluarga korban dan warga yang geram. Pelaku berinisial A, berusia 61 tahun ini hanya bisa pasrah saat diamankan di salah satu rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kejadian ini terungkap saat salah satu teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku melapor ke keluarga korban. Ya, keluarga dan warga yang geram pun langsung mencari pelaku dan sempat melampiaskan kekesalan mereka. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, ya? Masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam, terus dipangku. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma satu. Korbannya ada berapa? Korbannya satu, hari ini. Dia, tadi dia ngaku berapa orang? Dia baru sempat ngaku hari ini doang. Tapi yang dia lakuin. Lima benar atau enggak? Kalau lima itu ya dari yang kemarin-kemarin. Untuk menghindari amukan warga, pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.